Hai Om, assalamualaikum. Silakan, Om Heru, Bang Indra. Iya, kenalin nih. Ini Gundul. Om Heru Gundul, ini Bang Indra Kobra. Iya. Ah, kenal nggak? Sudah pasti kenal. Pasti. Tapi mereka nggak kenal kamu, bukan? Iya. Jaraga, gimana? Udah dicek belum? Ya, tapi kayaknya pup. Nah, sekalian kita bersihin. Kan bisa keluarin, kebetulan nih ada para ahli yang memang bisa ngobatin ya. Sekali aku mau konsultasi, kayak kemarin kan kita tahu sendiri bingung kan, gak dapet jawaban terus. Udah, Pan, yuk bantuin ya. Yuk teman-teman, kita langsung ke sana. Nah ini Om, Bang Indra, karantina itu kan jualnya tertutup sana. Nah kita lihat si Aji dulu Om, ini kembar nih Om, sakanya ada di dalam. Oh ini kembarannya segarga? Bukan, ada si Aji. Kalau ini, Saka, ini Aji. Apa sih? Apa? Ini jangan ditiru ya. Hanya dua orang ini yang saya izinkan untuk interaksi sama hewan-hewan di sini, yaitu King Cobra. Mereka guru saya dan expert. Dekat aja sini, gak apa-apa. No, Aji, papamu itu. No, Aji. Aji, emang rese ya, Meru. Tegang kita lihatnya ya. Ini kita minta dicekin deh sekalian Bang Indra sama Om Heru. Ayo. Semprotan Wan. Itu apa? Oke, ini kita semua King Cobra besar termasuk Twin Monster sekalian kita cek. Kalau misalkan ada spot cacing juga di sini, mending sekalian kita bedah ya. Ini Om, ini posisinya rescuean Om. Bang Indra. Dari sawah, jadi sebelumnya ini kutu semua tuh, bekas-bekas kutu. Oh, bekas-bekas. Nah, ya kan Om, tuh cacing, kan? Kelihatan sekarang mah. Itu cacing atau cacat tulang itu? Coba dicek. Coba. Cacing ini? Indra, dicek. Enggak, ini patah, ini tulangnya, tulangnya. Oh tulang? Mm-mm. Enggak ini nih Om, ini cacing nih, tuh. Iya ada cacingnya, berarti kutu juga. Iya. Nyebabin. Kutu juga dia bisa bawa penyakit sih. Baru kecek Wan. Karena kutu-kutu ular itu atau caplak itu kan dia bikin luka. Sehingga telur cacing yang ada di tanah bisa. Dia bisa masuk. Oh masuk dalam. Jadi sebab King Cobra kena cacing itu bukan hanya dari makanan aja ya Bang? Bukan. Kena dari cacing. Tapi juga dari bisa dari kutu itu bisa nyebabin cacingan, terutama cacing kulit ya. Iya ini namanya cacing kulit ya? Iya. Berarti ini tetap harus dibersihin tetap dulu? Harus di-black aja dulu nih. Mau langsung kesini dulu sebelum garaga? Iya aja. Di alatnya? Kalian aja, bumbung masih udah kepegang nih. Oke deh, kalau gitu. Ya udah teman-teman, kalau gitu kita akan lebih dulu nanganin Aji ini yang ternyata kena juga cacing. Ini baru ketahuan sekarang di bekas kutu nih. Ini kemarin kan waktu kita rescue dari sawah itu ada beberapa kutu di sini dan aku udah bersihin. Ternyata sekarang malah lu nongol ada cacing kulit. Jadi ngomong masih kecil daripada nanti dia kelamaan dia berkembang. Nyebar ya. Iya. Om. Itu Iwan.
Jadi sih ada, aku tadi nyari pisau bedah om, tapi susah om. Oh nggak ada pisau besar, pakai anu aja, ya ada silet aja. Silet steril om. Penting di baru. Dulu. Ini alkohol 70% tuh, tanpa merek om. Sekarang nggak bilin. Ini dapat di mana ini? Ini tuh awalnya gini om, jadi awalnya ada orang dapat king cobra Bang Indra 3,5 meter. Dia tuh dapat di sawah. Nah, ditangkap, kemudian setelah ditangkap dia piara. Dipiara, dikasih makannya lucu, tikus rumah sama burung. Oh gitu. Jadi 3 bulan enggak mau makan, akhirnya kurus banget, masih ada sekarang di sini nih, Rey. Namanya si kurus, kita sebut si killer karena emang kurus banget, galak lagi. Nah, ileran. Akhirnya sekarang tuh dikasih makan udah mulai gemuk sih, Om. Nah, terus dia laporan, aku kira bercanda kan. Biasanya kan kalau orang desa, waduh ulu gede, aduh, matiin sapi apa? Mitos kan, Bang. Ya, pas kita cari ke TKP, enggak taunya dapat 2. Ini satu, terus ada nanti di dalam sana satu. Ada dokumentasinya, Om. Ini disemprot dulu aja. Oke. Okay. Aku bantuin. Ya. Jadi kita pasti kapas, Ri. Sarilin dulu ya, Om. Black aja, Bang Indra. Sayap melintang aja searah anu, searah membujur tulang punggung ini. Jangan melintang. Enggak usah lebar-lebar. Ya, langsung di anu aja. Nah, itu tuh, Bang. Nah, itu. Nah, ya. Ya, langsung semprot anu aja. Semprot lagi alkohol. Ya. Udah kena tuh. Udah. Masih telur ya. Itu jarinya semprot aja sekalian. Biar telur-telurnya ikut mati. Oh, itu bisa nular kita gak sih? Bisa. Nular, Om? Iya. Jadi, telur cacing itu kalau kita nggak waspada, itu dia seringkali kan nempel di kuku nih. Kalau kita nggak bersihin, saat kita makan, dia karena masih di kuku bisa ngikut. Efeknya apa kalau ke orang, Om? Ya, bagaimanapun kan dia parasit. Dia kan numpang makan di usus kita. Gitu. Udah kena tuh. Udah. Masih telur ya? Itu jarinya semprot aja sekalian. Biar telur-telurnya ikut mati. Oh, itu bisa nular ke kita nggak sih? Bisa. Nular, Om? Iya. Jadi, telur cacing itu kalau kita nggak waspada, itu dia seringkali kan nempel di kuku nih. Kalau kita nggak bersihin, saat kita makan, dia karena masih di kuku, bisa ngikut. Efeknya apa kalau ke orang, Om? Kalau sampai... Ya, bagaimanapun kan dia parasit. Dia kan numpang makan di usus kita. Aduh. Gitu. Jadi kita makan banyak, enggak gemuk-gemuk. Aduh. Gitu. Dah, ada lagi enggak? Dicek lagi. Itu aja kayaknya. Ini tulang ekor ini. Iya, itu geser lahir sih. Cacat lahir kayak. Oke, ini beres. Kita back ke kandangin lagi berarti ya, Om. Ntar kita cek berarti abis ini sih sakanya. Oh, si saka. Heeh. Saka kan kena kutu juga tuh kemarin. Kandang ya. Heeh. Jojo. Jojo takut ya? Wah, makasih Om Heru. Tuh, seneng kan Aji kan? Kutunya udah dibuang. Saya tergigit. Ya, puji Tuhan sampai saat ini masih sehat-sehat aja. Kalau cuma kobra beberapa kali, ya kalau ada bekasnya Om yang mungkin Om pernah kena gigit. Ini kobra. Ini Om kenapa Om kena gigit? Om ketembak kali ya, perang dulu. Ini kobra waktu itu saya atraksi di Bali. Saya masukin 4 ekor kobra ke dalam anu, baju. Dan saya lupa tahun teknik. Berapa itu? Itu tahun 2000 baru ya, kalau ya tahun 2001 kalau nggak salah. Ini satu lagi, ini sih cuma ular biasa. Waduh,
Ini kenapa lagi nih? Tuh lihat teman-teman. Kaci itu apa? King Cobra, Om? Patuk kaci. Itu kaci. Itu luar biasa itu kaci. Iya. Baru kepatuk kaci, cuman penanganannya saya cepat. Cuman. Jadi enggak sampai tepar sih. Berarti pawang. Bukan. Saya bukan pawang. Ahli ular. Saya ahli ular. Bedanya apa sih, Om? Bedanya gini ya. Kalau pawang ular itu dia konotasinya dia pakai ilmu-ilmu magic. Bisa manggil-manggil ular gitu. Jadi apapun yang dilakukan, jadi dia bisa bermainan King Cobra dengan sembarangan karena dia punya lambaran ilmu magic. Tapi kalau ahli ular itu dia mempelajari ular dari sisi keilmuannya, baik itu sifatnya, sifat karakter, teknik, pengobatannya juga. Ya, pengobatannya semua dia pelajari di situ. Itulah ahli ular dan itu kita. Tapi kalau yang pakai begini-begini jampe-jampe pakai baca jampe-jampe itu pawang. Gua. Berarti lu zaman kecil pawang, Ji. Jangan kan sekarang Om ajarin udah jadi ahli ular dong, Om. Nah, sekarang ahli ular. Dulu lu pawang lu. Ahli ular. Gua ahli ular. Bukan pawang. Bang Indra juga sama, ahli ular. Ya ahli ular. Selama kita mengandalkan teknik, itu ahli. Panji gak pernah manggil-manggil ular kok, Om, sekarang? Hah? Enggak. Udah gak dipanggil-panggil lagi? Panggilnya calon-calon mamanya Aufa aja. Panggilnya Om Heru, Om Indra, gimana caranya bisa kesini. Oke, teman-teman. Kalau gitu banyak yang bakal kita bahas lagi sama Om Heru, sama Bang Indra. Kalau tadi kalian udah Panji kasih tahu tentang sejarah mereka siapa. Orang-orang hebat yang luar biasa yang tidak sebentar mengawali perjalanan karirnya di profesi berinteraksi dengan ular. Jadi dalam artian profesi, memang profesi akhirnya ya, Om ya? Ya. Karena kayak Panji, kayak Ray, sama Irwan, kita punya alasan melakukan ini karena memang satu, kita seneng. Kedua, dan ada tujuannya ya, Om ya? Ya, ya untuk kehidupan kita, kemudian untuk pemanfaatan dan pelestarian juga bisa. Intinya kita punya tujuan dan bukan sekedar main-main gak jelas terus ngebahayain diri sendiri. Kita juga udah tahu bagaimana safety-nya. Ini Bang Indra juga izin, Bang. Ini juga kalau gak salah Bang Indra sempat kena gigit ular juga waktu itu. Kena kobra ya, Abang? Tahun 98. Tahun 98? Lahirnya kemarin. Ini kemarin. Kenapa sih kalian tuh kalau digigit ular bekasnya gitu doang gitu loh? Alhamdulillah masih bisa sampai bengkok. Penanganannya cepat, Gi. Oh. Kuncinya cuma di penanganan. Jadi kalau kena gigit langsung bawa ke rumah sakit atau gimana gitu, Om? Enggak. Kita bukan tidak percaya rumah sakit, tapi kita mengedepankan bagaimana bisa ditangani secara cepat. Jadi kalau saya pribadi, saya tangani secara saya tangani sendiri. Karena saya juga ngerti dasar-dasar tentang bagaimana penyebaran bisa ular dan bagaimana bahaya dan bagaimana tubuh ini mengantisipasi dari bisa ular itu sendiri. Oke, kalau gitu kalian penasaran dengan pengecekan Saka berarti ya, kalau tadi Aji ya. Kita ke Saka lihat galeri, habis itu baru kita ke The King Garaga. Panas, pindah yuk sana, Om.